baju. Jelas. Bersusun kan? Bersusun kan? Bisa bersusun ki? Masuk. Melaporkan kepada pihak kepolisian kalau melihat atau mendengar ada indikasi terjadi tindak pidana yang setelah tercegah sebenarnya. Tercegah terjadi tindak pidana. Ada lagi? Hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 05.00 WITA di perumahan Hartako, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang pada saat itu termakan hoax berita bohong bahwa ada salah satu teman mereka yang dibunuh dan dibuang ke laut. Sehingga pada saat itu di antara remaja-remaja ini yang sementara katanya ya duduk di Kampung Leping termakan hoax dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat atau anak-anak remaja yang berada di sekitar perumahan Hartako, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate. Karena tiga orang korban yang mengalami luka terkena senjata tajam pada bagian tangan kiri dan kanan dan terkena busur. Dan tidak lama, sekitar hanya tidak lebih dari 24 jam, para pelaku sudah diamankan oleh jajaran Jatandras Polrestabes Makassar dan Polsek Tamarea, ulangi, Polsek Tamalate, dan diamankan di beberapa wilayah Makassar dan Goa. Dan sementara dalam penanganan Polsek Tamalate sebanyak 13 orang dan masih sekitar 5 orang yang dalam pengejaran. Pasal yang dituduhkan yaitu tadi pasal Undang-Undang 12 tahun 51 tentang menguasai senjata api, senjata tajam tanpa izin, melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun. Apakah yang diamankan ini termasuk geng motor atau apa? Tidak ada geng motor. Tidak ada, hanya ini spontan termakan hoax bahwa ada teman dari antara mereka yang dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Berarti ini antar kelompok begitu? Dibuang ke kanal-kanal di sekitar perumahan Hartako. Berarti antar kelompok begitu? Bukan perang kelompok. Ini anak-anak yang duduk-duduk termakan hoax. Dan di antara mereka itu tidak saling mengenal. Jadi kebetulan datang ada yang mengajak. Still correct.